Katanya buat nambah modal, usahanya sukses terus gitu, mudah-mudahan rame terus gitu. Ya doanya sih, harapannya sih mudah-mudahan Pak Jokowi sehat terus. Terus makasih mau turun sampai ke pasar memikir rakyat kecil, ya terima kasih tadi. Ya makasih. Bukan senang lagi Bu, bersyukur alhamdulillah atas terima bantuannya, barangkali buat saya berguna bagi buat dimodalin buat dagang saya Bu. Semoga Pak Jokowi panjang umur dan sehat walafiat, Bu. Diajak ngobrol soal harga-harga, Bu. Untuk saat ini harga alhamdulillah stabil, Bu. Untuk sayur mayur sedang dalam kondisi stabil. Iya. Dikasih ini, Bu. Buat ya buat ini buat bantuan katanya. Seneng Bu ketemu Presiden. Oh ya, tetap semangat aja Bu. Terima kasih sudah membenah negara ini jadi lebih baik. Ya seneng sih, soalnya baru kunjungan pertama ya ke Pasar Johar ini Presiden gitu. Jadi seneng lah gitu perasaannya gitu. Gak menduga banget gitu. Biasanya kan ya jarang lah gitu, gak pernah. Baru pertama kali kesini Pak Jokowi gitu. Makasih Pak Jokowi, baru kali ini Presiden datang ke Pasar Johar dan saya ikut terbantu dengan kehadiran Bapak Jokowi. Terima kasih. Mana sudah mulai turun yang di anu? Iya Bapak. Jakarta ada yang 200, iya. Yang itu sudah mulai turun Bapak. Iya, saya ikuti. Iya Bapak, tapi masih kurang masif. Pokoknya siapapun, kalau siapapun kembali lagi retail, minta berapa? Beri. Cipinang minta berapa? Berapapun beri. Nanti kalau habis ambil lagi. Ibu udah dapat semua ya? Alhamdulillah. Yang merah dari saya, ya. Yang 10 dari. Amin. Simbolis bantuan pangan cadangan beras pemerintah. Berat. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Bantuan mau dilanjut lagi sampai bulan Desember ya, sampai hari ini dapat bantuan beras 10 kilo sama bingkisan dari Pak Jokowi. Senang banget, terharu, alhamdulillah bisa membantu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!